Rasa teringat dosa-dosa lama, teringat arwah ibu bapa, rasa down, lemah, rasa kosong, rasa gagal, apa nak buat, apa amalan kau ustaz? Orang ni kecewa dengan hidup ni. Ai kata saat ni kita ngaji ke jadi kosong ke mah mudah. Hak ni bukan mah mudah lagu ni ni. Hak ni orang panggil down. Nama. In the final countdown dia panggil down ni. Down lagu ni hak ni orang tak ada kecewa dengan hidup, tak ada semangat nak hidup. Nah, bab apa? Kerana manusia ni dia hidup dengan semangat dia. Ada orang dia hilang semangat tu maka tak sehidup. Maka Nabi pun sebut, kita ni kadang-kadang kalau terlalu bersemangat untuk hidup, kena kurang ke sikit. Takut lupa kehidupan akhirat. Hidup dunia cara nak kurang dia dengan ingat kematian. Maka kita pun jadi kurang sikit kehidupan, semangat nak hidup ni. Maka tak salah kita jadi kurang semangat sikit dengan dunia. Ingat akhirat tak apa. Tetapi jadi tak buat kerja, jadi malah, jadi gapo. Hak tu ingat. Perasaan malah, siapa perikat down kita tu jadi malah, hak tu jadi mazmumah dah tu. Malah buat kerja, malah cari nafkah, nak jadi wali. Ha, jangan. Eh? Kita ada anak isteri kita tak jadi wali lagi. Sebab tu kalau nak jadi wali, jangan nak nikah. Jadi kena cari nafkah. Kena cari nafkah. Jangan buat alasan, abel ni wali. Jangan duk paksa lagu tu lah, abel munggu tawakal ke. Abel ikut abel lah, abel nak jadi wali. Kau nak jadi kutub, kau nak jadi atromen. Kau ni wajib nafkah, abel kena cari. Kalau tidak, tak boleh jadi wali, berdosa abel. Wali apa lagu ni, tak boleh nafkah kepada isteri. Kau yang nak jadi wali, wali apa ni ku wali. Amalan lagu mana nak suruh jadi semangat? Baca kelebihan-kelebihan, buat taat ke Tuhan. Beli buku-buku kelebihan. Contohnya, kelebihan mencari nafkah bagi isteri. Tulis, baca. Oh, semangat cari nafkah. Bukan kerana dunia ni. Maka untuk mengejar pahala. Ha, lagu lain ni, okay. Kelebihan ke apa dia? Misalnya, kelebihan menjadi malah berlaku. Semaya sunat pun malah, ngatik pun malah. Tolong orang pun malah, khidmat pun malah. Jadi wali, okay? Wali gapo lagu tu. Baca kelebihan berkhidmat. Baca kelebihan semaya sunat. Barulah naik semangat.